Kita dengan tim sudah menemukannya. Itu sangat gagah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Sungai Dareh, Nagari Pauh. Dan Agam, kita mau melihat di sini ada tertangkap kucing emas dan kita sekarang memantaunya. Kita ke lokasi bersama BKSDA dan dibantu oleh masyarakat. Seperti apa kawat langkah ini, kita menuju ke TKP. Saksikan saya, udahkan. Tidak jauh dari sana, kucing emas. Sudah hampir sampai 2 meter dari kita. Kita lihat guys, seperti apa. Guys, kita dengan tim sudah menemukannya. Itu tenang sayang, tenang. Jari tu dia. Semua teman membawa jauh ini, sangat gagah sekali. Tapi dia sudah letih ni. Kita prediksikan tadi pagi atau tadi malam. Kami tadi siang sekitar jam 2-an dapat informasi dari masyarakat bahwasanya terjerat seekor kucing emas dengan nama Latin Catopuma Teminski. Terjerat di jorong Sungai Dareh, Nagari Pauh, Kecamatan Kamang Mage. Kami dengan tim dari BKSDA dan tim medis dari TMSBK Bukit Tinggi bergerak menuju lokasi. Guys, yang tertangkap hari ini itu sejenis kucing emas ya. Kita bersama Bang Donald Caniago. Kondisinya tergantung. Di bawah kan ya? Dari jalan ke sebuah sorak itu aja. Capek guys. Tapi kita bisa melihat dengan sempurna satwa langka yang dilindungi tertangkap. Oke. Kita sekarang menunggu tim medis. Guys, kita dengan teman-teman masih menunggu tim medis untuk evakuasi serta mencek kondisinya sehat atau gimana. Ya, kita doakan kucing emas ini sehat sampai di rumah dan selanjutnya. Sekarang sekitar pukul 16 lewat. Kalau ini di wilayah resort itu tinggi. Kita masih di hutan. Hutan apa nama Pak? Rimbora, Irimboa nama Pak? Batu Asahan. Kita di Rimbo Batu Asahan.
Ini ada dari tim media juga Metro TV. Bang, cer, Bukit Tinggi Sorak nih. Survival. Ya, mantap kita survival hari ini. Sekarang masih pukul 5 kurang, kita masih di hutan menunggu evakuasi kucing emas. Bersama teman-teman. Saya sebenarnya sudah lama enggak mendaki ke bukit atau ke gunung. Sangat bikin capek. Okay guys, tim medis sudah sampai. Sepertinya dibius atau seperti apa? Kita saksikan. Harapnya hewan langka ini bisa dibawa ke bawah dan diselamatkan. Ya guys, sepertinya dibius memudahkan evakuasi ke bawah. Okay guys, ini ke bawah. Okay. Evakuasi. Guys, kita balik lagi ke bawah. Tapi tidak ada jalan. Cukup melelahkan, guys. Jalan ya. Kita sudah sampai jalan. Agak bagus. Sampai di perkebunan warga. 100 meter dari sini sudah tiba kita di jalan utama. Ini YouTuber baca tadi. Perjalanan sampai di bawah. Alhamdulillah proses evakuasi berjalan dengan lancar. Kita sudah sampai di Sungai Dareh dan semua itu akan dievakuasi dalam mobil ini. Langsung dibawa ke kita lihat. Penyelamatan satwa, mari kita lindungi satwa langka. Jangan lupa like, share, comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.